Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidil bin Ayub. Nombor metrik saya 219024. Hari ini kumpulan kami, iaitu saya, Adha dan juga Ravin, akan melakukan pembentangan untuk projek game kami yang diberi tajuk Escape Ball. Mari kita mulakan pembentangan untuk game tersebut. Okay, Escape Ball ni dia ada mission dia, objektif dia. Game Escape Ball ni, mission dia adalah untuk mengumpul 5 kunci yang tersebar di setiap peta, dalam peta tersebut. Jadi player itu akan mengutip setiap satu kunci. Sebelum dia mengutip, dia akan melalui pelbagai rintangan. Dan juga feature yang kami gunakan untuk projek Escape Ball ni adalah simple, iaitu dengan menggunakan keyboard untuk control movement dia dan juga mouse untuk interact dengan X axis dan Y axis. Okay, saya serahkan kepada Adha. Saya Ahmad Adha bin Salihuddin, nombor metrik 219024. Jadi saya akan menerangkan tentang dia punya rintangan dalam game ni. Jadi rintangan dia adalah lava yang perlu dilalui oleh bola tu apabila untuk mendapatkan kunci. Jadi lava ni bila dia, kalau dia dah masuk kena dekat lava tu, dia akan mati. Jadi bila dia akan mati, dia akan respawn dekat titik permulaan. Kalau contoh dari start dia tadi tu, dia akan mula balik dekat titik mula yang sebelum pintu gerbang tu. Jadi untuk kalau bila dia dah ada capai satu checkpoint, jadi bila dia mati, dia akan revive dekat checkpoint yang dia telah tiba tu lah. Okay, itu saja. Selamat pagi, nama saya Rabin. Nombor metrik saya 219032. Review saya terhadap game ni adalah bila bola itu bergerak melalui tower, dan bila bola itu bila kita dah dapat satu kunci itu, and then lampu dekat tower tu dia berubah. Kalau contohnya kalau kita dapat kunci pertama, lampu dia berubah merah. Kalau kunci kedua berubah kuning, macam tu. And then permukaan bila bola bergerak tu, permukaan bumi, permukaan bumi bola bergerak tu tidak sekata. And then bentuk muka bumi, bentuk muka bumi surrounding game tu macam kotak. Sebuah kotak dan bola itu bergerak keliling kotak tu. Macam tu. Okay, thank you.